Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dan pendengar. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Kali ini Anda menyaksikan Dr. Ta bersama saya Wafiq Asisa, bekerja sama dengan Venus melindungi cantikmu kini dan nanti. Nah pemirsa dan pendengar, tema kita pada episode kali ini terkait dengan batu saluran kemih atau batu ginjal. Untuk membahas hal ini sudah hadir bersama kami di studio Fajar TV Pak Dr. Syakrir Syahrir, spesialis urologi konsultan dari Rumah Sakit Wahidin Kota Makassar. Assalamualaikum Pak Dokter, apa kabar Dok? Waalaikumsalam, baik. Baik, ya. Alhamdulillah. Jadi ini bisa dibilang tema yang cukup menarik terkait dengan saluran kemih dan batu ginjal. Ya. Bisa dijelaskan terlebih dahulu Dok, apa penyebab dari terjadinya batu ginjal ini Dok? Iya, jadi batu ginjal itu sebenarnya adalah suatu penyakit di mana terjadi pembentukan material yang keras, biasanya yang menyerupai batu, terbentuk dari mineral atau garam-garam yang kemudian membentuk endapan di ginjal. Penyebabnya memang bisa banyak macam ya, atau beragam kondisi, diantaranya misalnya faktor dehidrasi ya, ataupun misalnya masalah berat badan ya, obesitas, ataupun kadang-kadang bisa disebabkan oleh orang-orang yang menderita penyakit radang usus, atau yang setelah pasien yang sudah menjalani operasi-operasi di usus. Ada banyak memang faktor yang kondisi-kondisi lain yang bisa menyebabkan batu. Terkait dengan makanan dan juga gaya hidup, apakah juga berpengaruh Dok? Betul ya, jadi diet ya, ada makanan-makanan yang bisa menyebabkan atau sebagai faktor risiko terbentuknya batu, misalnya diet yang tinggi protein ya, kemudian gangguan pencernaan juga bisa ya, gangguan pencernaan atau gangguan penyerapan dari kalsium ya, itu juga bisa menyebabkan atau sebagai faktor risiko terbentuknya batu. Ya, minuman. Jadi ya termasuk orang yang orang yang sering mengkonsumsi minuman tertentu misalnya yang juga diduga bisa sebagai faktor risiko, konsumsi yang berlebihan teh, kopi juga bisa sebagai faktor risiko terbentuknya batu. Ya. Batu ginjal ini biasanya lebih banyak dialami oleh laki-laki atau perempuan? Ya, sebenarnya hampir hampir sama ya. Memang di dalam beberapa penelitian laki-laki masih sedikit lebih tinggi dibanding perempuan ya untuk menderita risiko menderita penyakit batu ginjal. Apa yang menyebabkan Dok risiko laki-laki ini bisa dibilang lebih tinggi dibanding perempuan? Ya, kalau data yang lama ya karena memang faktor laki-laki itu mungkin karena pekerjaan ya yang mempunyai risiko dia lebih misalnya pekerjaan di kantor yang sehingga menyebabkan gaya hidup tertentu ya, seperti banyak duduk, kurang minum, atau dia bekerja di suatu tempat yang menyebabkan dia bisa dehidrasi ya. Tapi di zaman sekarang makanya angka sudah mulai bergeser karena laki-laki dan perempuan itu juga hampir saja sama yang punya gaya hidup yang sama. Saya kira begitu ya. Jadi laki-laki dan perempuan juga makin kesini makin resikonya terkena penyakit tersebut makin besar ya Dok. Terkait dengan gejala Dok yang paling mudah untuk dikenali terkait dengan batu ginjal ini seperti apa Dok? Jadi ada beberapa gejala yang bisa muncul apabila memang batu itu menimbulkan pertama menimbulkan obstruksi atau sumbatan, maka biasanya dia akan menyebabkan keluhan nyeri ya, terutama misalnya kalau untuk batu ginjal dia akan mengeluh nyeri pinggang ya, dia akan merasakan nyeri yang bisa menjalar ke bagian perut, kadang disertai dengan mual ataupun muntah ya. Apabila terjadi infeksi sebagai faktor risiko atau komplikasi dari penyakitnya juga bisa menyebabkan gejala lain seperti nyeri saat kencing,
ataupun bisa terdapat gejala demam. Ya, warna ya. Urin ini apakah berpengaruh, Dok? Apakah salah satu ciri pengidap batu ginjal ini, Dok? Ya, jadi memang bukan suatu tanda yang mutlak. Misalnya kencing darah, maka memberikan warna merah, ya. Jadi kencing darah bisa jadi petunjuk bahwa terdapat masalah di dalam saluran kencing, bisa jadi dari ginjal ataupun di saluran kencing bagian bawah misalnya kandung kemih, ya. Jadi memang ada beberapa gejala seperti kencing darah, ya, tapi tidak selamanya tidak memberikan gejala maka dia tidak menderita penyakit saluran kencing. Jadi ya, ketika kemudian muncul gejala-gejala seperti yang Anda sebutkan tadi, memang butuh secepatnya, ya, Dok, untuk mendapatkan tindakan medis. Betul, ya. Apabila terdapat gejala seperti kencing darah, ya, maka segera harus datang untuk melakukan atau dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terkait dengan tes dan prosedur diagnostik dari batu ginjal ini seperti apa, Dok, langkahnya? Ya, jadi setelah dilakukan anamnesis, kemudian lakukan pemeriksaan, bila ada kecurigaan suatu penyakit batu ginjal, maka yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan diagnostik tambahan seperti ultrasonografi atau pemeriksaan bahkan bila terbukti bahwa ada kemungkinan besar menderita penyakit batu ginjal, maka dilakukan pemeriksaan foto rongsen ataupun CT scan, ya, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan urin dan darah. Yang kemudian yang menjadi pertanyaan, Pak Dokter, apa yang menjadi tantangan dari penderita batu ginjal ini, Dok? Ya, jadi memang batu ginjal itu tergantung lokasi, tergantung besarnya ukuran batu, kemudian tergantung komplikasi. Ada batu yang ukurannya lebih kecil, kadang-kadang efeknya atau komplikasi yang muncul adalah komplikasi yang berat seperti gagal ginjal. Maka itu memberikan perhatian khusus ataupun penanganan yang bisa berbeda, ya. Jadi sangat tergantung pada bentuk lokasi dan komplikasi yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut. Ya, Pak Dokter, selain dengan komplikasi yang Anda sebutkan tadi, biasanya komplikasi apa lagi, Dok, yang biasanya terjadi pada penderita batu ginjal ini? Ya, komplikasi yang paling berat kemungkinan bisa terjadi namanya gagal ginjal, ya. Apabila penyakit semakin berat dan menyebabkan sumbatan yang cukup lama dan tidak teratasi, maka akan menyebabkan gagal ginjal. Kemudian bisa menyebabkan namanya sepsis, ya, infeksi yang sistemik. Itu adalah komplikasi yang cukup berat buat penderita batu ginjal. Iya, baik, Pak Dokter, kita akan lanjutkan lagi, pemirsa dan pendengar, pembahasannya terkait dengan bagaimana proses penanganan pasien batu ginjal dan langkah pengobatannya itu seperti apa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Tan. Kembali lagi di Dokter Tan, pemirsa dan pendengar, masih bersama dengan Pak Dokter Syakri. Terkait di segmen kali ini kita akan membahas terkait dengan proses penanganan dari pasien batu ginjal, langkah pengobatannya, Dok, seperti apa yang akan diambil? Ya, setelah kita melakukan diagnosis, ada beberapa pilihan modalitas untuk pengobatan atau pilihan pengobatan untuk penyakit batu saluran kemih, ya. Mulai dari yang pertama yang namanya medikamentosa, jadi pemberian obat-obatan. Ini tergantung pada atau tergantung indikasinya, ya, ukuran batu, kemudian apakah terdapat komplikasi pada penyakit yang diderita, ya. Kemudian ada yang disebut dengan prosedur minimal invasif,
yaitu memecahkan batu ginjal dengan teknologi tertentu tanpa melakukan pembedahan terbuka. Kemudian ada prosedur bedah terbuka, dan yang terakhir juga ada prosedur khusus seperti misalnya ESWL atau ESWL, singkatan dari extracorporeal shockwave lithotripsy. Semua prosedur ini memang dikerjakan sesuai indikasi, artinya tidak semua batu bisa dilakukan dengan pilihan keempat-empatnya. Ya. Terkait dengan pemberian obat-obatan, ukuran batunya itu seperti apa, dok, untuk mendapatkan? Ya. Batu yang ukuran yang biasanya yang ukuran yang dibawa 4 mm ya, atau lebih kecil dari 4 mm dan letaknya biasanya di bagian dari distal dari saluran kencing bagian atas atau yang disebut dengan ureter, itu bisa diberikan obat-obat atau pengobatan selama tidak menimbulkan selama penyakitnya tidak menyebabkan adanya obstruksi atau hidronefrosis biasa istilahnya ya. Nah, itu bisa dilakukan pengobatan dengan dalam jangka waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tertentu batu belum keluar, maka dilanjutkan dengan prosedur yang lain. Iya, terkait dengan pemberian obat-obatan ini, apakah berkemungkinan juga menimbulkan komplikasi atau seperti apa, dok? Bagaimana? Ya, bila pengobatan tidak berjalan lancar atau tidak berhasil, maka kita memantau dengan itu memfollow up pasiennya, ya kita lihat apakah ada komplikasi karena penyakitnya yang belum terobati atau belum batunya belum keluar ya. Yang komplikasi bisa berupa hidronefrosis tadi ya. Hidronefrosis itu bila terjadi sumbatan yang lama menyebabkan anatomi atau perubahan dari bentuk saluran dari ginjal, dia akan menjadi lebih lebar biasanya. Terkait dengan prosedur dari ESWL yang Anda sebutkan tadi, dok, bisa yeah. dijelaskan ini seperti apa prosedurnya? Iya, ESWL itu adalah prosedur memecahkan batu dengan gelombang kejut. Jadi prosedurnya dikerjakan dengan suatu alat di mana pasien itu tidur, kemudian ada alat yang menempel di daerah target atau di daerah pinggang biasanya kalau batu ginjal, kemudian dengan mesin itu dia akan memancarkan suatu gelombang ya, dan memecahkan batu, dan batu itu akan menjadi terfragmentasi atau menjadi butir-butir halus yang akan keluar lewat saluran kencing. Jadi prosedur ini tanpa bedah ya, dok? Ya, jadi betul, tidak ada, prosedur ini tidak memerlukan pembedahan, bahkan bisa dilakukan tanpa pembiusan. Jadi pasien biasanya setelah dilakukan prosedur ini, bila diobservasi setelah prosedur tidak ada komplikasi, tidak ada nyeri, pasien bisa kembali ke rumah. Terkait dengan kategori pasien, dok, ketika kemudian akan melakukan metode ESWL ini seperti apa? Kategori pasiennya ya, yeah. Artinya pertama kita lihat indikasinya dulu ya, ukuran batu biasanya dianjurkan untuk batu yang kurang dari 2 cm ukurannya, untuk batu ginjal. Kemudian yang tidak boleh dikerjakan bila pasiennya sedang mengkonsumsi obat pengencer darah. Kemudian ibu yang hamil ya, atau ada kondisi tertentu terhadap pasiennya berupa penyakit-penyakit tertentu seperti aneurisma, itu juga menjadi pertimbangan untuk dilakukan suatu tindakan. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dibilang ini salah satu metode medis yang canggih ya, dokter. Bisa dijelaskan, dok, bagaimana cara kerja dan prosedur dari tindakan ini? Ya, sebenarnya teknologi ini sudah lama berkembang ya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, dia dengan alat ini dia memancarkan suatu
gelombang kejut, ya, dengan gelombang kejut ini dia akan memecahkan batu menjadi butir-butiran halus sebenarnya. Jadi bukan menghilangkan batu, tetapi dia menghancurkan batu menjadi lebih halus dan bisa keluar melalui saluran air seni, ya, tanpa harus melakukan operasi terbuka. Berapa lama biasanya, dok, waktu dari tindakan tersebut? Biasanya sekitar 50-60 menit satu session, ya. Kemudian dia akan di follow up lagi, akan lakukan pemeriksaan kembali setelah 2 minggu untuk melihat apakah batu yang sudah dilakukan SWL itu sudah pecah atau belum. Akan dievaluasi ulang setelah itu. Iya, baik Pak Dokter. Ya. Pemirsa dan pendengar, kami akan lanjutkan perbincangan kami masih seputar terkait dengan tindakan dari ISWL. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Pak. Kami lanjutkan, pemirsa dan pendengar, kita masih akan melanjutkan pembahasan terkait dengan tindakan ESWL, masih bersama dengan Dr. Cakri. Pak Dokter, bisa dijelaskan Pak terkait tindakan ini, kontraindikasinya itu seperti apa, Dok? Ya, jadi ESWL itu seperti yang saya jelaskan tadi, tidak bisa dikerjakan pada pasien yang sedang mengkonsumsi obat pengencer darah, kemudian pada wanita hamil, atau pada penderita yang mempunyai penyakit aneurisma di daerah yang target organ yang akan dilakukan ISWL. Ada beberapa kontraindikasi yang sifatnya relatif, artinya bisa dilihat intensitasnya atau derajat beratnya, ya, seperti infeksi saluran kemih itu biasanya diterapi dengan antibiotik dulu untuk mengurangi infeksi, baru dilakukan tindakan ISWL. Kemudian apa efek sampingnya, Dok, ketika setelah dilakukan tindakan ini? Sebenarnya efek sampingnya sangat minimal, ya. Pasien hanya kadang-kadang mengeluh nyeri di daerah pinggang, tempat area ISWL-nya, kemudian kadang-kadang bisa mengeluh kencing darah, tapi biasanya hanya satu kali atau dua kali. Jadi sangat minimal efek dari ISWL. Ya, walaupun ada beberapa insiden, tapi sifatnya sangat jarang, ya, seperti memar pada ginjal. Tapi itu sangat jarang. Ya, terkait dengan hal yang perlu diperhatikan, dokter, bagi pasien ini sebelum dan setelah menjalani tindakan ini, apa-apa saja yang perlu dipersiapkan, Dok? Tidak ada persiapan khusus, ya, karena tindakan ini biasanya bila dikerjakan tanpa pembiusan, ya, jika tidak perlu puasa, ya. Kemudian yang paling penting yaitu hanya mempersiapkan pasien agar tidak stres, karena kadang-kadang pasien bisa takut atau cemas sehingga tekanan darahnya jadi tinggi, dan itu juga berisiko terjadi perdarahan. Jadi biasanya sih sangat tindakan ini sangat non-invasif sehingga tidak ada persiapan khusus dan tidak perlu puasa, ya, kecuali bila pasien akan dilakukan pembiusan, maka, ya, karena untuk pembiusannya maka biasanya dilakukan persiapan puasa pada pasiennya. Iya, jadi tidak boleh puasa. Kemudian apakah ada pantangan makanan, Dok, sebelum melakukan ESWL ini? Tidak ada, ya, tidak ada persiapan khusus, ya. Puasa hanya dilakukan kalau memang pasiennya akan dilakukan prosedur pembiusan. Jika akan dilakukan ISWL tapi melalui pasiennya tidak
tidak ingin atau khawatir kesakitan, biasanya bisa aja dilakukan pembiusan, tapi ini sangat jarang ya, karena nyerinya juga biasanya mayoritas nyerinya ringan sampai sedang aja. Saya beralih ke contoh kasus ya dokter, ketika ya. Kemudian ada pasien yang bisa dibilang lanjut usia menghidap penyakit batu ginjal yang datang untuk berobat ke Wahidin, seperti apa dok penanganannya untuk lansia? Ya, kembali ke dasarnya ya. Jadi penderita datang misalnya dengan penyakit batu ginjal, tentu harus kita lihat dulu kembali pemeriksaannya, apakah batu ginjal yang diderita itu memenuhi atau sesuai indikasi untuk dilakukan satu tindakan ISWL. Jadi sebelumnya pasien ke poliklinik akan dilakukan pemeriksaan ya, ditambah dengan pemeriksaan penunjang untuk melihat ukuran batu, kemudian penyakit lain yang diderita ya. Jadi itu melalui tahap pemeriksaan di poliklinik dulu, kemudian setelah ditegakkan diagnosisnya, maka akan dilakukan suatu jadwal untuk SWL. Jadi kembali tadi sesuai dengan indikasi dari untuk terapi SWL. Jadi kita lihat ukuran batu, lokasi, dan apakah ada penyulit atau penyakit tertentu pada pasien. Setelah melakukan tindakan tadi dok, bagaimana kemudian prosesnya untuk mempercepat proses recovery-nya dok, seperti apa? Ya, setelah prosedur SWL biasanya dianjurkan pasien pada hari itu biasanya minum yang cukup ya, minum yang banyak bisa juga supaya terjadi diuresis, membantu keluarnya batu. Tentu pada biasanya hari pertama itu biasanya cukup istirahat juga ya. Kemudian selebihnya ya tentu mengatur diet ya, menjaga diet sesuai dengan aturan yang sudah diberikan oleh dokternya ya. Ya saya kira itu bisa jadi. Iya. Baik Pak Dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen terakhir. Kita akan bermain games bersama dengan Pak Dokter, pemirsa dan pendengar, terkait dengan mitos atau fakta seputar urologi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Pak. Kembali lagi di Dokter Pak, pemirsa dan pendengar, kita masih akan berbincang bersama dengan Pak Dokter Syakri, spesialis urologi konsultan dari Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Sudirohusodo Makassar. Dan di segmen kali ini, pemirsa dan pendengar, kita akan bermain games mitos atau fakta bersama dengan Pak Dokter. Jadi saya akan memberikan beberapa pernyataan ya Pak Dokter, nanti Anda yang konfirmasi ini mitos atau fakta. Iya, jadi saya langsung mulai saja ya Pak Dokter. Ya. Yang pertama Pak, warna urin ini menentukan kesehatan ginjal, mitos atau fakta, dok? Mitos ya. Mitos. Jelaskan ya. Iya, silakan jelaskan. Ya, warna urin itu bisa disebabkan oleh faktor hidrasi dari orangnya. Misalnya dalam kondisi dehidrasi bisa warnanya jadi pekat. Kemudian bisa juga warna urin disebabkan oleh makanan yang kita makan ya, bisa ada beberapa makanan yang bisa menyebabkan warna tertentu, misalnya jadi warna seperti orange ya. Ada obat-obatan tertentu juga bisa memberikan warna seperti kemerahan ya. Jadi itu mitos ya. Selanjutnya Pak Dokter, ini ada juga yang berkembang di masyarakat terkait dengan kelebihan protein dan garam dapat meningkatkan resiko ginjal bermasalah, itu mitos atau fakta dok? Ya, fakta sih ya. Jadi
konsumsi garam yang berlebihan juga bisa menimbulkan suatu penyakit, bisa menyebabkan hipertensi, ya. Diet protein hewani yang berlebihan itu juga bisa menyebabkan gangguan di ginjal, ya. Jadi itu ya bisa fakta itu. Fakta ya dokter. Selanjutnya nih dok, ginjal yang bermasalah dapat dirasakan fisik itu mitos atau fakta dok? Ya bisa mitos juga ya. Jadi begini, saya jelaskan ya. Iya silakan dok. Penyakit batu itu ada yang sifatnya ditemukan secara insidental atau kebetulan ya. Jadi si penderita batu itu tidak pernah merasakan ada keluhan. Kemudian dia melakukan medical check-up, ditemukan batu. Jadi itu kan tidak ada keluhan yang dirasakan. Ya. Jadi dia akan memberikan keluhan atau gejala jika biasanya menyebabkan infeksi atau menyebabkan obstruksi atau sumbatan. Jadi bisa saja tidak ada gejala atau keluhan dari penderita batu misal. Iya, jadi mitos ya. Ya. Dok. Selain itu dok, terakhir ya dok, mitos atau fakta penyakit ginjal ini hanya menyerang orang tua? Ah ini mitos ya. Jadi ada sudah banyak kasus juga ya penderita usia muda bahkan ya anak-anak juga ada yang menderita batu ginjal. Iya, sebelum kita ke closing statement dok, ini apa sih dok yang perlu dipersiapkan untuk melakukan pencegahan dini untuk agar terhindar dari penyakit batu ginjal ini dok? Ya, sarannya sebenarnya sederhana, gampang ya. Pertama tentu pola hidup sehat, diet yang sehat ya, kemudian minum yang cukup. Kami selalu menganjurkan minum cukup sesuai dengan tentu sesuai dengan berat badan. Biasanya untuk orang dewasa kita mengharapkan produksi air seni atau diuresis itu antara 2 sampai 3 liter per hari. Jadi minumnya harus cukup. Kecuali memang ada kontraindikasi untuk penyakit-penyakit tertentu. Itu saran yang apa itu suatu yang paling mudah sebenarnya dikerjakan. Kemudian menjaga berat badan untuk mencapai berat badan yang baik, ideal, ya, dan olahraga yang teratur serta istirahat yang cukup. Saya kira itu yang cukup mudah dikerjakan ya, lebih untuk bisa dipraktekkan sehari-hari. Iya, karena seperti yang Anda konfirmasi tadi ya dok, penyakit gagal ginjal ini atau batu ginjal juga bisa menyerang semua kalangan ya dok, bukan hanya orang tua dan juga anak-anak. Jadi untuk anak muda sebaiknya bisa lebih lagi aware terhadap penyakit ini untuk lebih menjaga pola hidup yang lebih sehat. Ya. Terakhir dokter, closing statement Anda terkait dengan pelayanan urologi di Rumah Sakit Wahidin. Silahkan dok. Iya, untuk pelayanan bidang urologi di Wahidin kita sudah lengkap. Jadi mulai dari pelayanan yang minimal invasif ya, dengan ESWL, kemudian prosedur endoskopi yaitu memecahkan batu dari dalam, bahkan kita sudah mempunyai teknologi laser ya, memecahkan batu dengan laser itu yang hanya ada di Rumah Sakit Wahidin ya, mungkin di Indonesia Timur itu hanya ada di Rumah Sakit Wahidin, saya rasa. Jadi sudah komplit, maka sekira untuk penanganan batu itu sudah cukup mutakhir. Jadi untuk bagi penderita atau pasien yang ingin berobat dengan keluhan atau gejala seperti batu seluruhan kemih bisa datang ke poliklinik urologi Rumah Sakit Wahidin. Kita akan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan diagnosis yang lengkap dan melanjutkan terapi yang dengan segala macam prosedur yang sudah ada. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Dokter sudah berbagi informasi ya, yang berharga untuk kami. Semoga kedepannya masyarakat juga bisa
belajar untuk menjalani pola hidup sehat di rumah ya. Terima kasih banyak Pak Dr. Syakri Syahril, spesialis urologi konsultan dari Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa dan pendengar sudah menyaksikan Dokter Nah kali ini. Saya Wafiq Asisa pamit, terima kasih, sampai jumpa.